Saya Khairul Aimran bin Ibrahim, berasal dari Melaka, bekerja di Les Kopak Production sebagai Project Director untuk Upin Ipin Siri 13 dan 14. Assalamualaikum dan hai, saya Ruzaini Aizad bin Razali. Saya bekerja di Pembinaan Jazirah Senian Berhad sebagai Project Planner untuk kerja-kerja construction LRT di Klang. Nama saya Waradah binti Mat Yassin. Saya adalah pemilik Globe Textile, itu syarikat membuat pakaian uniform custom. Sebelum saya berkecimpung dalam produksi animasi, saya merupakan pelajar dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau mengambil program filem dan animasi digital. Ketika saya menjadi pelajar di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, kepuasan belajar di situ adalah tertakluk pada fasiliti yang disediakan. Ada satu projek tu saya perlu buat motion capture. Dan yang best ni Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau ni, dia ada studio mocap dia sendiri. Pengalaman saya semasa belajar di TVET Mara adalah saya dulu belajar di KKTM Sri Gading. Saya mengambil bahagian dalam diploma teknologi pembinaan sistem termaju. Mereka juga menyediakan berbagai dari segi collaboration dengan Universiti Tun Hussein On, di mana kami diberi pendedahan lebih kepada praktikal-praktikal dari segi pembinaan. Dalam belajar saya ada dua tempat. Saya sama belajar dekat IKM Lumut dalam jurusan hiasan dalaman dan upholstery. Selepas tu saya sambung dekat KKTM Rembau dalam jurusan interior design. IKM dan KKTM juga menyediakan kemudahan bengkel, studio dan juga bilik kuliah yang sangat selesa dan peralatan yang setaraf dengan industri luar. Kerjaya saya di Les Kopak Production bermula sebagai seorang animator. Alhamdulillah, pada tahun ke-8 saya bekerja di Les Kopak Production, pihak manajemen Les Kopak memanggil saya untuk interview untuk posisi project director untuk the Upin Ipin series. Dalam bidang construction ni terdapat berbagai department. So saya dalam department program planning sebagai planner untuk menguruskan perjalanan projek ni daripada awal hingga akhir. Pengalaman saya buka kedai ni selama 6 tahun sejak 2016 lagi. Skop kerja saya dalam bidang jahitan, motor custom baju korporat dengan t-shirt. Kebanyakan daripada NGO-NGO luar ataupun ada juga daripada kerajaan ataupun daripada sekolah-sekolah untuk buat baju sukan. Harapan saya untuk Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan TVET Mara itu sendiri untuk meneruskan program ini demi menghasilkan lebih lagi produk-produk yang setaraf dan bertaraf antarabangsa. Kata-kata semangat dan harapan yang boleh saya bagi kepada anak-anak muda yang ingin join program TVET ini, anda perlu mencabar diri anda sendiri supaya anda boleh lebih ke depan dan menunjukkan bahawa kemahiran ini memang diperlukan di dalam industri zaman sekarang. Peranan TVET dalam kejayaan saya ini sangat besar. Dengan ilmu yang saya belajar di IKM dan KKTM, saya dapat serapkan dalam perniagaan saya dan juga peluang daripada MARA memberi pinjaman kepada saya untuk saya bangunkan perniagaan ini sehingga saya berada di tahap sekarang. Pada yang nak mencuba dan ingin mencuba masuk ke dalam industri perfilman animasi di negara kita ni, mulakanlah dengan Kolej Kemahiran Tinggi Mara, kerana Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau sudah pun membuktikan produk mereka setaraf dan setanding dengan antarabangsa. Perbanyakkanlah peluang seperti ini supaya anak-anak muda generasi sekarang dapat mempopulasi bidang industri yang sedia ada yang semakin maju dan memerlukan bidang-bidang kemahiran di dalam industri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah tempat saya belajar dan juga kepada pegawai-pegawai MARA daerah yang membantu saya meluluskan pinjaman saya, dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada MARA. Terima kasih MARA. Kami alumni.